kembali lagi di channel Portal Debug. Kali ini kita akan mengulas mengenai Winter Espa yang dikritik atas perlakuannya pada hamster, serta Lucas Wavy yang dituduh terlantarkan kucing. Kabar tak sedap datang dari Winter Espa. Pasalnya idol kelahiran tahun 2001 itu dituduh telah memelihara hamster dengan cara yang salah. Terkait hewan peliharaan, Winter Espa baru-baru ini dikritik setelah seorang netizen membagikan beberapa pesan dari aplikasi berlangganan Dear You Bubble miliknya. Winter Espa bercerita tentang insiden masa kecil saat dia memelihara hamster. Ia mengaku bahwa saat itu masih sekolah, ia juga memelihara hamster sejumlah 25 ekor. Berawal dari hanya memelihara 2 ekor hamster, jumlahnya kemudian bertambah menjadi 25 hamster. Lalu Winter bercerita saat pertama kali hamster itu lahir yang membuatnya gemas. Ketika mereka pertama kali lahir, itu sangat lucu seperti bayi, ungkap Winter. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk merawatnya, ia hanya membesarkan hamster yang terlihat sehat saja. Namun di sini Winter dikritik karena kesalahannya dalam merawat hamster. Tentu saja mungkin dia tidak tahu cara merawat hamster yang benar karena usianya yang masih muda. Faktanya hamster tidak boleh dibesarkan di ruangan kecil secara bersamaan karena berbagai alasan. Fakta yang pertama adalah hamster bisa memakan anaknya sendiri jika dibesarkan bersama. Kedua, hamster memiliki kecenderungan untuk berkelahi satu sama lain dan hidup dengan hamster lain dapat menyebabkan stres. Netizen dengan cepat mengomentari cerita Winter Espa tersebut. Ini merupakan hal yang sangat memalukan, terlebih lagi untuk tidak membicarakan hal ini seperti itu. Dapat dimengerti bahwa dia melakukan itu karena dia masih muda. Tetapi sekarang setelah dia dewasa, dia perlu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang memalukan, ujar salah satu netizen. Adapun salah satu netizen mengatakan bahwa SM Entertainment harus mendidiknya lebih dalam soal cara memfilter cerita yang penting untuk dibagikan ke publik atau tidak perlu sama sekali. Cerita Winter Espa kali ini menuai kritik di kalangan netizen yang justru menganggap hal itu tidak pantas untuk diceritakan. Sejauh ini SM Entertainment selaku agensi belum buka suara dan mengkonfirmasi tentang masalah ini. Selanjutnya ada berita mengenai Lucas Wavy yang dituduh terlantarkan anak kucing di tengah masih hangatnya skandal asmara dan juga gaslighting yang menimpa dirinya beberapa waktu lalu. Klaim Lucas Wavy dituduh terlantarkan anak kucing itu muncul dari unggahan seorang netizen dalam forum komunitas online. Anggota NCT itu dituding menelantarkan anak kucing yang tadinya akan diberikan kepada pacarnya. Unggahan itu dibuat seorang netizen pada Sabtu 28 Agustus tahun 2021 yang diberi judul Lucas tampaknya meninggalkan anak kucingnya. Dalam postingan tersebut, netizen memposting beberapa foto tweet yang mengumpulkan bukti bahwa Lucas meninggalkan anak kucingnya. Tweet itu menyebut bahwa Lucas Wavy membelikan pacarnya berupa peliharaan kucing. Netizen tersebut menyatakan bahwa Lucas membelikan pacarnya seekor anak kucing dari toko hewan peliharaan untuk merayunya. Tetapi pengekspos menolak hadiah itu. Dan ternyata Winwin sekarang membesarkan anak kucing yang ditinggalkan itu. Netizen itu lantas mengunggah foto lainnya di forum online itu dan bukti dugaan mantan pacar yang dimaksud untuk membuktikan bahwa Lucas mencoba memberinya anak kucing. Exposer kelima Lucas telah keluar. Lucas mengadopsi bayi kucing dan bahkan tidak merawatnya. Ketika dia pergi ke Korea, dia meninggalkan anak kucing itu sehingga Winwin sekarang merawat anak kucing itu, kata netizen itu. Lebih lanjut, netizen itu kemudian memposting foto ketiga dari akun saksi masa lalu.
di mana seseorang mengklaim melihat Lukas dengan anak kucing. Postingan tersebut mengacu pada Lukas sebagai Wong Yuk Hei, nama aslinya, yang terburu-buru masuk ke mobil dan tiba di toko hewan peliharaan. Setelahnya, orang itu keluar sambil memegang tas yang berisi hewan peliharaan. Menanggapi hal itu, netizen pun memberikan beragam komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Winter Espa dan juga Lukas. Thanks for watching.